Itu race second gen. So motor dia dah memang model lama macam ni. Memang dia pakai macam macam perasaan tak Pakistan selalu buat winding motor dekat Facebook tu. Ya, yeah, sama konsep. Tetapi kita tak boleh winding motor ni kerana kita tak tahu spek motor ni. Sebab nak winding kita kena tahu berapa lilitan, berapa gelung, lepas tu berapa banyak, berapa diameter wire, insulation class, semua ada. So kita tak boleh buat macam ni. Okay. Sadly lah, sadly sebab Toyota tak nak bagi kita buat balik. Kerana Toyota punya design, benda ni sangat jarang rosak. Kecuali ada faktor-faktor yang luar. Okay, gearbox Prius pula. Coolant, okay, inverter kan jalan coolant. Coolant inverter tu akan pusing ke bawah, masuk dalam gearbox. Run satu round dalam gearbox, keluar balik. Prius 1.8. Tapi bukan Prius C, Prius C tak ada. Sebab tu dia ada, kos air. Ni inverter switch je. Haa, kos masuk air je. Tapi dia, okay, dia macam ni, dia tak lalu engine tau. Prius kan tahu kan? Prius kan, engine, inverter. Dia ada dua cooling line berbeza. Tetapi dia ada radiator duduk kat tempat yang sama. Tapi dia split lah, satu cooler kecil, cooler besar atas bawah lah. Dia split, tapi dua jenis cooler sama, bentuk sama, sistem untuk cool benda yang berbeza. Yang ni jambil pakai benda? Air inverter. Ha, circuit inverter. Jadi bila kita buka inverter tu, kita buang automatik CD pun akan sekali jalan. Isi pun kita isi pada sana je. Ya, kita isi kat tangki tu, kita run. Tadi isi di sini. Tadi isi, ini antara komponen yang dia akan sejukkan. Tahu tak ni apa? Anda dah buka gearbox kan? Okey, anda ni apa? Tuan, okey. Tahu tak ni apa? Lampu. Ni tak apa? Wire ni, wire putih. Interlock lah. So, macam you tidak dalam makanan tadi pula. Okey, satu, dua, tiga. Tengok betul-betul, dia ada tiga. Ke yang ni dua? Dua je, bukan tiga. Dua ni. Tak balik, tak nampak lah. Ada error. Oh, okey, yang ni dua. So dah nampak kan? Itu adalah resolver. Nama dia adalah resolver. Apakah itu resolver? Nampak tak ada 6 wire kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, resolver ni adalah untuk kawal kelajuan motor. Ataupun untuk tahu kelajuan motor. Dia ada 3. Sin, cosine dengan sin X. Saya tak ingat, sin X, sin Y dengan cosine ataupun sin cosine dengan lagi satu nama lah. Saya akan check balik dalam buku. Okay. So benda tu adalah untuk kawal kelajuan motor. Sin dan cosine untuk forward. Reverse ada satu lagi untuk pusingan terbalik. So ECU tahu kelajuan pusingan motor. So untuk engine braking, untuk regen braking, untuk kelajuan, semua dia boleh kawal dari situ. Okay, yang dua ni pula, yang dua yang kala sama pula, ni adalah temperature sensor. Suhu untuk motor. Dia tanam dalam. Dia detect untuk dua-dua motor. Okey, ini yang ni untuk MG1, yang MG2 tak silap saya bawah dia, tu bawah dia. So dia ada dua-dua dia. Dua-dua ada. So dia cara dia berfungsi tiga bonjol cam tu kan. Dia akan berpusing dalam ni. Nampak ni yang putih ni. Yang plastik putih. Plastik yang putih tu, plastik cerah tu. Okey, dia adalah umpama macam okey, cara fungsi dia simple lah. Dia macam ABS sensor. So yang berpusing tu, yang tiga cam lock tu, dia umpama macam kita gigi ABS yang dekat kita punya driver tu. So yang ni adalah sensor dia. Tapi sensor yang ni pula dia pakai keliling lah. Tak tahu rotation, resolve, apa semua. So dia untuk baca kelajuan motor. Takut motor dia over RPM, under RPM ataupun motor tiba-tiba boleh reverse. Sebab dia kan motor dengan generator. Motor biasanya dia terima kuasa untuk bergerak. Betul? Maksudnya dia terima kuasa untuk menggerakkan motor. Baik, right, motor. Generator tu apa? Dia berpusing, keluarkan. Dia dipusing untuk menghasilkan cas, untuk menghasilkan arus elektrik. Betul? Dia generate. So apa beza motor dengan generator? Simple je. Motor tu kita feed power, dia akan pusing ke shaft, ke tayar, ke apa. Kalau kata generator pula, enjin pusingkan dia untuk dia keluarkan bekalan kuasa. So kalau MG1, bila jadi motor, bila jadi generator. Ingat tak? Okay, MG1 nama dia MG kan?
motor generator betul? Generator. Okay. Bila MG1 akan jadi motor? Bila dia laju tinggi. MG1 first. Bila laju jalan dah. Low speed. Starting. MG1. Low speed lah. Eh. So, starting. Lari. Sebab MG1 tak gerakkan kenderaan tau. Anda kena ingat benda ni sampai mati. MG1 fungsi dia hanya dua saja. Untuk start engine dan juga mengecas bateri. Okay, ini paling simple. Ha, so dia motor dia okey. So dia tak ada starter. Okay, so MG1 ni kan dekat direct dekat flywheel. Flywheel damper dia dekat. So dia akan startkan engine. So dia ni benda ni akan startkan engine. So dia jadi starter lah. Dia umpama dia replace starter, dia jadi starter. Dan juga lepas dia jadi starter, ini berpusing akan caskan bateri. Untuk caskan bateri. Sebab kalau anda buka gearbox, anda akan faham benda ni. Tak ada satu sub sambungan daripada MG1 ke MG2 direct. Tak ada sub yang direct. So dia akan sub sub bateri, sub balik. So bateri dia pecah rotation. Maknanya go boleh pusing arah. Dia bukan fix up. Independent, yes. So MG2 pula apa fungsi dia? Untuk drive. Menggerakkan kenderaan, mengecas bateri. Okey, bila dia menggerakkan, bila bateri inverter hantar kuasa untuk gerakkan dia. Mengecas pula adalah masa regen braking. Okay. Itu saja. Tugasnya simple. So kita nak mengajar orang. So kita, kalau kita faham dah konsep dia, tu je lah. Ni speed sensor lah, sedang cerita resolver. Nama teknikal resolver. Tapi nama ni adalah speed sensor. ABS speed sensor, motor speed sensor. Motor speed sensor. Ha. Dia datang luar je. Masing-masing kan. Ni untuk MG1 ni. MG2. Untuk MG2. Betul. Ya, ni resolver yang. Ya, yang kecil-kecil ni resolver. Nampak dia kecil kan. Ni ada pula kecil. Ah, ha, kecil-kecil resolver. Starter generator. Sebab tu nama dia motor generator. Siapa yang dah biasa, okey. Siapa yang biasa generator. Okay, macam tuan-tuan saya rasa taklah. Mungkin terkebukir tak. Tak mungkin siapa yang pernah duduk dalam department electrical yang pernah belajar motor control system. Motor control. Siapa yang belajar motor control akan sangat faham gearbox ni. Sebab motor generator. Motor boleh generator, generator boleh motor. So macam dalam bahasa engineering, reverse power. Okay, sekarang kita cerita pasal satu generator. Reverse power. Maknanya MG ni pusingkan balik engine. Reverse sub boleh pecah. Dia reverse, dia boleh pusingkan putarkan kereta syak. Tu reverse power. Tu dalam industri memang takkan wujud benda tu. Takkan boleh MG pusingkan engine. Tetapi dekat hybrid pula, dia gabungkan generator dengan motor jadi satu. Macam generator ni boleh start engine dan juga boleh charge. Yang ni pula dia boleh jadi generator. Macam tayar pusingkan dia jadi generator. Kalau dia diberi kuasa jadi motor. So dia 2-in-1. Sebab tu nama dia motor generator. Ada siapa confuse ke? Pening ke? Jadi jam ke? Tak semangat. Maksudnya dua-dua boleh charge. Ya, dua-dua boleh charge. Tapi pada keadaan berbeza. Ini untuk lagi saya cari lain. Lagi saya buka saja. Boleh. Tapi saya rasa ZBW30 saya ada. Tapi dalam menu tak detail. Saya cakap terus terang, dia tak cerita apa yang kami cerita. Dia tak cerita resolver juga kita. Daripada experience yang boleh dapat. Satu experience tu kajian. Kini macam ni lah. Saya bukan nak cakap diri saya pandai ke apa. Okay. Saya kita cerita benda general lah. Kalau tuan-tuan pergi belajar ke tempat lain apa semua, tak banyak tempat akan terangkan benda kecil-kecil yang ada dalam ni. Kenapa? Sebab kadang-kadang diorang pun tak tahu. Saya tak salahkan diorang. Sebab benda ni adalah level engineering punya konsep and principles. And lagi satu, orang automotive tak terdedah kepada benda ni. Ini adalah lebih kepada electrical engineering, motor control system, apa nama ni, alternatif energy. So tergantung benda-benda tu. Lagi satu pula, banyak-banyak benda-benda macam ni. So kami kaji. Kami kaji, dapat tahu. Tapi bukannya kata saya pandai. Tak ada benda saya tak tahu. Dan nak pula sebab kita punya manusia kan. So tak. Try ni tu. Try ni tu.
gear dia kan luar ada ring gear besar tu, baru dia akan lock ke sini. Okay. So yang ni dia akan pusing, dia akan pusingkan ring gear, ring gear akan pusingkan final drive. Final drive baru keluar ke syar. So dia akan ikut sini lah? Ya, ini. NG2. Daripada engine? Ha? Daripada engine? Engine tak ada power keluar ke tayar? Dia mati kat sini. Sistem, ah, dia mati kat sini je. Memotor lah. Yang sini akan sambung dengan planet dia. Yang sini kan? Tu tak pusing tu charge dah. Pusing tu start engine dah charge saja. MG1. Sebab dia tak ada starter. Engine tak akan bagi kuasa untuk pusing ni? Tak. Engine akan bagi kuasa kat ni? Kat sini. Kat sini. Ya, untuk pusingkan fire drive. Ni satu, ni dua. Ni kat buntut, ni kat kepala. So, macam mana engine ke sini macam ni? Engine lah. Engine tak akan sama kat sini. Nak yang kuasa engine tu nak pindah ke bagi okay, bancar. Macam mana? Okey, dah bantu lagi situ. Okey, cara dia. Flow power dia sebenarnya terbalik tau. Engine pusingkan yang ni. Dia generator. Kuasa yang keluar ke sini ke inverter. Dari inverter pula baru dia nak tengok. Okey, kalau kata ni perlukan kuasa yang lebih. Dia akan ambil kuasa dari bateri, ambil kuasa dari bateri terus bagi kat sini. Okay. Untuk lajukan kereta. Kalau kata dia dah makin slow, dia relax, makin slow kan. So kuasa kat sini kurang. Kuasa yang di belah. Demand kat sini tak perlu. Demand kan tak perlu. So apa dia buat? Benda ni tetap berpusing sebab engine masih pusing. Bukan kosong. Kuasa yang keluar dari sini ke inverter, inverter tu bateri. Oh, recharge balik. Recharge balik. Dia tak ada satu sub yang tegak sampai ke engine memang tak. Engine memang tak akan pusingkan tayar. Takkan pusingkan tayar tu. Pasang tebu pun tak boleh. Kalau nak pasang tebu ni. Pasang tebu kat motor. Tak motor. Tak besar kat motor. Pasang tebu tepi kan. Cing, cing. Tak cukup satu motor ni, tambah lagi satu motor. Memang sebenarnya jenis series Berenu pun memang tak sambung ke tayar. Okey, kalau macam ni saya kena go through balik asis spiral. Tak apa, tak ada masalah. Yang buka ada tak? Yang separuh buka dengan cuba tu. Itu kita buka je tak cerita ni pergi mana. Ya, tapi saya tak ada sebenarnya. Saya boleh potong separuh, potong separuh tiba-tiba. Okey, macam ni lah. Kalau kata saya akan cuba. Biasa tu. Okay, saya akan cuba cari gearbox yang kita boleh lerai kan? Vietnam. Kita boleh buka. Kita boleh buka. So, kita buat praktikan, kita buka gearbox, kita langkah balik. Tapi saya cuba. Sebab gearbox yang memang kami dah lerai ni, saya tak tahu pergi mana. Ke tak tahu memang dah putus je macam ni. Kalau kita buka yang ni, boleh lah. Yang ni, management tak bagi buka ni. Sebab ini memang display. Sebenarnya ini simulator. Sebenarnya kami jual benda ni. Kami jual kepada institut sebagai tuan-tuan. Mudah untuk explain. Kalau kata saya suruh sudah buka, pakai jahannam lah benda ni. So bila kita letak benda ni macam ni, kita letak okay, MG1, nampak wire semua keluar macam ni. So bila kita terang kat student, tenang. Paling kuat kita boleh buat apa? Planetary gear tu, tak? Planetary tu.